Halo Pirs, ketemu lagi sama aku. Ini aku lanjutin video part 5 renovasi ruang baca rumah literasi kreatif. Karena kesibukan aku padat banget, aku nggak punya waktu buat edit video. Jadi videonya baru sempat aku posting. Kadang kalau aku udah capek banget, udah nggak ada waktu, aku posting video bener-bener yang apa adanya, yang nggak aku edit-edit karena udah nggak ada timing lagi buat ngedit-ngedit. Aku nggak punya editor, aku edit semuanya sendiri dan videonya durasinya panjang-panjang. Kegiatan-kegiatan aku di Rulika itu apa aja, ini salah satunya adalah masih ngerenovasi ruang baca yang tadinya warnanya gelap dark gitu, warna hitam, aku renovasi jadi warna putih. Dan aku bakal ubah juga desain raknya supaya lebih cozy, lebih enak, lebih estetik dan lebih nyaman buat ngumpul anak-anak. Yuk kita lihat gimana nanti jadinya dan gimana proses selama aku renovasi ruang baca ini. Apa nak? Kalau bulannya siang sudah ada, kalau bulannya siang sudah ada.
basa-basi.